Pernah mendekam di balik jeruji besi, Ahmad Dhani membuat istrinya Mulan Jameela khawatir. Mulan Jameela khawatir bukan karena masalah internal dalam keluarga, melainkan karena pemikiran liar Ahmad Dhani. Berulang kali Mulan mengingatkan suaminya untuk lebih bersabar dalam menyampaikan pemikiran. Bukan sabar emosinya, bukan. Kata Mulan Jameela dalam vlog The Hermansyah 6 berjudul Jodohku, eksklusif pernyataan Ahmad Dhani yang belum diungkap ke publik seperti dikutip Kompas.com Sabtu 11 Januari 2020. Mulan yang sudah 10 tahun mendampingi Ahmad Dhani mengatakan pemikiran suaminya kerap liar. Pemikirannya terlalu liar yang bikin takut. Aku itu enggak sanggup kalau terlalu lama pisah lagi. Aku enggak sanggup, ucap Mulan. Pada kesempatan itu, pasangan selebriti Anang dan Ashanti yang mewawancarai Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Ashanti mengatakan apa yang ditakutkan Mulan selama jauh dari Dhani adalah kebiasaan Dhani yang langsung menyampaikan pemikirannya tanpa memikirkan efek kedepannya. Iya, itu sih jujur kalau aku pribadi nggak mau pisah, kata Mulan. Sementara itu, Ahmad Dhani yang terkenal pecemburu justru lebih berpikir panjang lagi tentang perpisahan. Terlebih, Dhani pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangganya bersama Maya Estianti. Ya kalau pisah saja bisa jadi pisah, karena masih saling ego. Tetapi karena punya anak, otomatis sudah nggak punya ego lagi. Artinya, pertimbangannya lebih banyak, tutur Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sebelumnya pernah dipenjara karena kasus ujaran kebencian dan vlog idiot.